Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Yusuf Hidayat. Hari ini saya lagi melakukan mencangkul buat pengelolaan, buat mengelola, buat untuk menanam kacang panjang, teman-teman. Nah, di sini saya lagi mencangkul. Nah, guys, ini udah beres mencangkulnya. Sudah diolah. Langsung tinggal kita pelubangan. Ngasih lubang. Ini persiapan buat menanam kacang buat, panjang. Untuk biji kacang panjang, teman-teman, dikasih jarak sekitar 20 cm atau 30 cm. Ya, jaraknya segitulah. Kira-kira persiapan menanam kacang panjang ukuran 20 cm per 20 cm menanam kacang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan menanam kacang panjang ini di tes dulu. Kalau yang mengambang berarti itu hampa, jelek. Jadi kalau yang terendam berarti itu bagus. Nah, yang ini jelek nih. Dibuang. Ini jelek, dibuang. Alhamdulillah semuanya baik. Yang terendam berarti, yang tenggelam berarti itu bagus bibitnya, bijinya itu. Menanam kacang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini sudah dilubangin per 20 cm ke sana. Kita tinggal memasukkan aja bijinya. Setiap lubang saya kasih 2 guys, biar cadangan. Kacang panjang, menanam kacang panjang. Saya itu langsung ditutup, guys. Nah, gitu aja. Tutup aja. Simpel dan mudah. Oke, guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini usia 5 hari. 5 hari sudah keluar. Alhamdulillah. Sudah muncul. Usia 5 hari menanam kacang panjang. Beginilah perkembangannya menanam kacang panjang di usia 5 hari, teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, ini di usia 15 hari tanaman kacang panjang. Di usia 15 hari setelah disemai, perkembangannya seperti ini, teman-teman. Udah memakai fara-fara dan tingginya sekitar adalah sekitar 10 cm, 15 cm tingginya. Perkembangan menanam kacang panjang di usia 15 hari setelah ditanam, setelah disemai. Inilah perkembangannya, teman-teman. Bisa dilihat cukup gampang dan simpel menanam kacang panjang di usia 15 hari. Ini belum disiram, teman-teman. Sebentar lagi mau disiram. Ini posisi di sore hari, teman-teman. Menanam kacang panjang memakai fara-fara. Perkembangannya seperti ini. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.